Isu panas dingin hubungan Jokowi dan Partai Nasdem mengemuka sejak akhir tahun lalu. Terutama pasca Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden dan semakin lekat dengan partai di lingkaran oposisi. Isu kerenggangan Presiden Joko Widodo dan Nasdem mengemuka sejak Ketua Umum Nasdem Surya Paloh resmi deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024 awal Oktober lalu. Berturut-turut sejak itu, dalam HUT ke-58 Golkar 21 Oktober lalu misalnya, tertangkap kamera, gestur Jokowi tak membalas pelukan Paloh. Berlanjut, Jokowi tak hadiri hari jadi Nasdem di tengah agenda kerjanya ke luar negeri, namun tak pula menitipkan video ucapan. Kenapa Pak Jokowi gak kirim video? Ini kan hari ulang tahun Nasdem. Hah? Ya, mau dikirim video? Wah, itu bagus. Kalau gak dikirim video, mungkin karena kesibukan. Ya. Nasdem pun makin lekat dengan partai-partai di lingkaran oposisi dan menjajaki koalisi perubahan bersama PKS dan Demokrat. Sejumlah politisi dari PDI Perjuangan sebagai pengusung Jokowi pun bereaksi dan meminta para menteri Nasdem mundur. Di tengah panasnya isu keretakan hubungan dan reshuffle, Surya Paloh bertemu Luhut Panjaitan di London, Inggris Desember lalu. Disambung, Presiden Jokowi bertemu dengan Surya Paloh di Istana Kepresidenan Kamis 26 Januari kemarin. Istana membenarkan pertemuan itu. Betul ada pertemuan tersebut kemarin sore, ujar Bey Mahmudin, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden. Kini bola berada di tangan Presiden Jokowi, tetap jadi sahabat dalam lingkaran pemerintah atau berpisah dengan parpol koalisinya itu. Tim Liputan, Kompas TV.